Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang Resimen Abdul Malik. Tiang sebagai salah satu pengelola juga di sini, ketua Pok Darwis Bidadari Desa Kebon Ayu. Kalau Pok Darwis ini secara formalnya kita baru 1 tahun, Mbak. Itu dimulai dari masa transisi jabatan kepala desa. Yang dilakukan tahap awal adalah bagaimana mengedukasi kita sebagai masyarakat untuk terus gotong royong soal kebersihan. Dulu yang digerakkan oleh Bapak Kades adalah kebersihan. Kita belum berbicara wisata. Ya, kita melalui Jumat Bersih dilakukan 1-2 tahunan. Karena menurut Pak Kades waktu itu, kalau sudah desa ini sudah bersih, kita mau apapun bisa. Lalu kemudian setelah kita terbentuk semua bersih, apa langkah selanjutnya sampai muncul ide-ide seperti gini, Datuk? Penggalian potensi tidak dikumpulkan oleh Pak Kades waktu itu, pemuda-pemuda ini, kemudian disuruhlah kita menggali potensi yang ada di Kebon Ayu. Apa kira-kira yang enak kita munculkan, yang punya jual, punya nilai, kemudian dijual, yang bisa bermanfaat secara finansial, secara sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Itu ada pelatihan pertanian yang ex mantan TKI yang diselenggarakan di desa. Nah, itu yang menjadi titik awal sebenarnya kalau Golden Melon diajari mereka-mereka ini untuk bagaimana kemudian bertani secara modern, mantan-mantan TKI ini kan, supaya ya kita tidak terus kembali lagi untuk merantau ke Malaysia, Saudi, dan lain sebagainya. Dari tanggal 16 itu kita ada fashion show, fashion show kain tenun Kebon Ayu. Setiap event ini kan yang pertama yang harus kita sasarnya adalah komunitas-komunitas, baik itu komunitas-komunitas yang terkait. Misalkan kayak kemarin di acara fashion show itu
ya kita gandeng dengan teman-teman komunitas Lombok Pornografi. Dan alhamdulillah teman-teman Lombok Pornografi ini juga sebagai media partner kita di acara Nyelamat Tanggung sampai puncaknya nanti. Kemudian dari beberapa sponsor dan lain sebagainya, tentu juga bagian bantuan dari Pemda setempat maupun dari Pemdes sendiri di desa gitu.